1 Oktober 2017 telah berlangsungnya perlawanan akhir Rugby Super 8 IPT 2017 bertempat di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Kita mulakan dengan perlawanan jemputan wanita di antara Universiti Teknologi Mara UiTM menentang Universiti Putra Malaysia UPM. UPM gagal memberi saingan yang sengit dan gagal menjembang mata buat pasukan dengan keputusan akhir UiTM 7 UPM 0. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu negara tu dan juga lagu pasukan Mari Sumpah. Mulia tempat saya menang beri kursi jatuh kuasa baik kanan hati kiri kemudian luskan agenda berbentang ini. Rugby Super 8 IPT 2017 pada petang ini. Seterusnya kita mulakan dengan perlawanan akhir Rugby Super 8 IPT 2017 di antara MSP Hornets bertemu UPM Serdang Angels. UPM Serdang Angels berjaya mempamerkan aksi yang begitu cemerlang dengan membenam MSP Hornets 50-0. Oh!
Kamu gitu. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Oke. Oke, lepas. Oke, tekan lagi, stop. Nah, ini aku tekan rekam. Tekan rekam tuh. Iya. Tekan rekam tuh. Rekam, 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 rekam. Tapi ke bagian kami. Selamat. Jauh. Oke, okay, stop. Jap. Oke. Okay. Oh, rakam. Kita rakam. Oke, okay, stop. Tekan 11. 3 sampai 10. Stop. Okey, apa yang nak kena rakam dah bola nak masuk. Tak angka lah ni. Sekarang penalti. Bagi angka ambil dulu. Dah rakam. Tak apa, benda nak ambil bola ni. Sekejap. Stop dulu. Begitulah sedikit aksi perlawanan akhir rugby Super 8 IPT 2017 edisi ke-6. Kemudian kita teruskan dengan penyampaian hadiah kejohanan rugby Super 8 IPT 2017. Dalam sebelumnya penyampaian keliringan kepada pemenang di tempat 8 hingga tempat 7. Seterusnya pemenang di tempat 7 dimenangi oleh pasukan UTP. Thank you.
medal biru, medal iringan, medal pusingan, medal dan juga hempas. Tahniah buat UPM Serdang Angels kerana berjaya mengekalkan kejuaraan 4 tahun berturut-turut bagi rugby Supit IPT 2017. Wakil daripada pasukan UM Blues dan sila tutup lampuan anda dan berjalan kembali. Sebagai juara saya pasti sangat, tapi ada satu lagi yang untuk mobility ke Jepun. Semoga akan jadi dalam 10 untuk mobility untuk universiti. Berpasukan ada pemain atau pengurus pasukan yang saya boleh pelis. Tadi saya dapat best mate lah ya. Saya rasa terkejut sangat. Saya tak sangka saya dapat saya ni buat mungkin jadi makin semangat di masa depan lah. InsyaAllah saya akan target lebih jauh lagi, insyaAllah. Mungkin pergi lebih dari jauh daripada ni. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syafiq bin Jahidi dan kami daripada pasukan UM Blues. Jadi untuk masum pada tahun ni, masum 2017, pasukan UM Blues telah mendapat tempat yang ketiga kategori Cup. Jadi kami akan amat berhati dan bangga dengan pencapaian kami. Dan kami juga telah dianugerahkan dengan satu award, iaitu anugerah fair play kepada kami. Dan macam mana kami dapat itu sebab dalam padang, dalam pertandingan kami bermain dengan tidak melakukan banyak kesalahan.